إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فلقد تقوى الله سيدنا جماعة هناك مسجد سلطان أبو الصمد ينفس di hari mulia yang kita sama-sama berjamaah di sini banyak sama-sama kita berujahlah mempertingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa tidak akan dicapai melainkan dengan cara melaksanakan segala perintah yang disuruhkan Allah Subhanahu Wa Taala serta meninggalkan semua kejahatan dan larangan. Mudah-mudahan kita semua dibangkitkan dalam kalangan orang-orang yang bertakwa di dalam. Pada tarikh 31 Ogos 60 tahun yang lalu, negara kita telah dinobatkan sebagai sebuah negara yang merdeka. Justru dengan menjiwai semangat tersebut di bulan merdeka ini, khutbah hari ini membicarakan tajuk hargai nikmat kemerdekaan. Muslimin yang dikasihi sekalian, kemerdekaan merupakan salah satu kurniaan terbesar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Melalui nikmat kemerdekaan, sebuah bangsa bebas mengamalkan adat budayanya. Dengan tercapainya kemerdekaan, masyarakat bebas daripada ancaman dan ketakutan. Ekonomi dapat diperkembang, pendidikan dapat dipertingkat, politik dapat diperluas, masyarakat mendapat pembelaan. Dan yang lebih penting daripada itu ialah warganya. Warganya dapat membentuk identiti yang tersendiri dan berdiri sama megah dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia. Bolehlah kita katakan bahawa kemerdekaan negara adalah suatu kunci kepada curahan nikmat-nikmat Allah SWT yang lain kepada para warganya. Justru nikmat ini sewajarnya kita hargai, kita syukuri. Hakikatnya, ia adalah suatu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat bagaimana kita menggunakannya. Ini sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nahl ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqan hasana fahuwa yumti'u minhu sirran wa jahra fal yastawuna alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah memberikan suatu perbandingan, yaitu seorang hamba abdi yang menjadi milik orang yang tidak berkuasa melakukan perbuatan dengan bebas sesuatu apapun, dan seorang lelaki yang merdeka yang kami kurniakan kepadanya pemberian-pemberian yang baik dan banyak harta kekayaan dari kami, maka dia pun menginfakkan harta dengan bebas sama ada secara sembunyi ataupun terbuka. Lalu adakah kedua orang itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka manusia tidak mengetahui.
Akhirnya jemaat yang berbahagia lagi dikasih Allah. Arti kemerdekaan yang sebenar dapat kita ambil dari kisah Nabi Allah Ibrahim AS dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu baginda AS berusaha membebaskan dirinya dari kehidupan kaumnya yang sesat. Perkara ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 78 dan 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kemudian apabila dia melihat matahari sedang terbit menyinarkan cahaya, berkatalah dia, inilah Tuhanmu, inilah yang besar. Setelah matahari terbenam, dia berkata kepada wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri bersih daripada apa yang kamu sebutkan Allah dengan. Sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid, dan bukanlah aku dari orang-orang yang menyembah Allah. Berdasarkan ayat tersebut, hadirin, orang yang jiwanya bebas daripada penjajahan, kesyirikan, adalah sebenar-benar manusia yang merdeka. Justru tidaklah bermakna generasi terdahulu yang zahirnya dijajah bangsa asing turut terjajah batinnya, dan sebaliknya generasi hari ini yang zahirnya telah merdeka tidak semestinya batinnya turut merdeka. Oleh demikian, kita mesti berwaspada dan kita mesti berhati-hati supaya kemerdekaan yang kita kecapi ini adalah kemerdekaan yang hakiki secara fizikal dan spiritual. Yang lebih kita inginkan ialah kemerdekaan dari azab Allah Subhanahu wa Taala. Hari ini cuma dibahagia lagi dikasih Allah sekalian. Di 15.11 hingga 1957, 446 tahun negara ini dijajah oleh bangsa asing. Tetapi hari ini cuma dibahagia lagi dikasih Allah sekalian. 446 tahun, walaupun dibuka, diuji, diasah, dipujuk, dirayu, umat Islam di tanah air kita ini tidak mengubah agama. Ini yang dikatakan walaupun dijajah fizikal, namun spiritual mereka tidak dapat disuntik, dijajah oleh sesiapa. Ketika kita menyambut kemerdekaan pada tahun 1977, iman umat Islam kekal. Umat Islam kekal dengan akrama Allah. Mungkin kita berkata semua tempat macam itu. Tidak. Filipin, kalau kita melihat sejarahnya, tanah air mereka itu dulunya Islam, tetapi Spanyol masuk. Spanyol masuk dalam 600 tahun, akhirnya pertukar negara itu daripada agama resmi agama Allah, agama Islam, kepada agama yang lain. Hal itu cuma bahagia dari kita. Kemerdekaan yang kita kecapi hari ini, ia bukan dicapai dengan semudah membaca buku teks sejarah. Tidak seringkas melawati museum-museum, dan tidak juga sesingkat menonton film-film dokumentari silam. Malah ia telah mengorbankan ribuan jiwa, menumpahkan darah-darah pada pejuang, dan memakan tempoh masa yang sangat panjang. Ini semua bagi memastikan kita selaku generasi hari ini dapat menikmatinya dan hidup dalam keadaan yang lebih baik dan sejahtera. Benar, kemerdekaan menurut Islam adalah merupakan hak bagi setiap manusia. Namun ia bukanlah lesen mutlak bagi kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa Taala untuk melanggar batas-batas yang telah ditetapkan olehnya. Justru tugas mengisi kemerdekaan adalah lebih mencabar dan perlu dilakukan dengan sebaik-baik mungkin. Ada perkara-perkara yang boleh kita laksanakan bagi mengisi kemerdekaan ini ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan menggandakan amal ibadah kita kepadanya. Berusaha menggunakan peluang yang ada untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Membina generasi yang beriman, yang
kita bahwa inilah peluang yang sangat diimpikan oleh nenek dan moyang kita dahulu sebelum mendapat kemerdekaan. Janganlah pula kita mensia-siakan nikmat Allah SWT yang telah kurniakan ini dengan perkara yang negatif dan maksiat. Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk merayatkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ni'matani maghdunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal bara'u. Bermaksud dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat kesihatan dan nikmat waktu yang lapang. Selain itu, sebagai penyambung generasi Islam, kita hendaklah berterima kasih kepada para pejuang kemerdekaan yang telah lalu. Mereka telah merintis perjuangan ini sehingga ia menjadi kenyataan. Justru jasa dan pengorbanan mereka wajar diingati dengan diberikan penghargaan dengan sebaik-baiknya. Dalam masa yang sama, kita hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan ganjaran yang setimpal terhadap amalan dan usaha yang telah mereka lakukan. Sebagai anggota masyarakat yang prihatin kepada kita, hendaklah berusaha membasmi jejak buta sejarah kepada generasi muda masa kini. Ini supaya penerapan ilmu dan perasaan cinta kepada negara adalah seimbang serta dapat dihayati dengan baik dalam kehidupan mereka. Faktor ini juga sangat penting dalam pembangunan negara supaya ia selaras dengan hasrat para pejuang kemerdekaan terdahulu, dan nikmat kemerdekaan ini terus diperpanjangan, diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jurang, corong-corong untuk mereka memasukkan fahaman-fahaman yang sebenarnya berlawanan dengan Islam sedang berkembang cukup pesat sekarang. Etisma, saintisma, pluralisme, ini semua adalah sesuatu yang nampaknya sedang diperjuangkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Sebab itu hadirin jemaah yang berbahagia, marilah kita pertahankan kemerdekaan ini. Kemerdekaan yang bermaksud kita menentukan supaya agama Allah yang sedang kita dukung dan kita hayati ini tidak akan dimasuki oleh pengaruh-pengaruh yang boleh menyebabkan kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini jumlah yang berada dari kita sendiri. Sebelum kita mengambil pengajaran daripada khutbah ini, kita nak mengingatkan hari wukuf kita pada tahun ini jatuh kepada hari merdeka, yaitu 31 hari bulan Mac dan 28 tahun 2017. Mereka yang jemaah haji kita doakan agar mereka dapat haji yang mampu. Mereka di sana pada hari tersebut, yaitu pada hari Arafah, mereka wukuf di Arafah. Doa mereka. Sementara kita yang di negara Malaysia ini atau di luar-luar negara, pada 9 hari bulan Zulhijjah itu, yaitu hari wukuf, ialah hari kita 9 berjelas. Dan pada harinya juga, pada hari wukuf itu juga ialah hari Khamis, di mana banyak orang mengamalkan puasa Isnin Khamis. Hadirin jemaah yang berbahagia, entah bagaimana kejadian ini berlaku atas kehendak Allah, berlaku segala-galanya ini serentak kemerdekaan kita disambut pada hari wukuf. Mungkin yang berada di Mekah, yang berada di tanah air, yang sedang beribadat dan menunggu korbannya pada 10 hari bulan Zulhijjah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tanah air yang tercinta ini akan sentiasa aman, makmur, murah rezekinya, dan kita dilindungi Allah daripada perkara-perkara yang tidak baik untuk kita. Hadirin mukminin sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, kami ingin mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai renungan kita bersama. Pertama, kemerdekaan adalah suatu nikmat yang sangat besar yang dipunyakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kita hendaklah bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan mengisinya dengan perkara yang berfaedah. Sesungguhnya, tuntutan mengisi kemerdekaan ini adalah tanggungjawab besar yang wajib dipikul secara bersama-sama. Ketiga,
hargai nikmat kemerdekaan dengan memelihara anak bangsa dan terjebak dengan perkara negatif dan maksiat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Berkata seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Dan sesiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan sesiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.